Dengan hiasan dari barang-barang daur ulang seperti botol dan segala macamnya yang dikumpulkan dari umat untuk umat dan hasil yang luar biasa seperti yang kita lihat sekarang ini. Dekorasi Natal menggunakan barang bekas atau daur ulang di Kampung Sawah ini membuktikan bahwa umat Kampung Sawah mencintai lingkungan hidup, umat Kampung Sawah mencintai alam di karya Bapak. Gereja Kampung Sawah itu gereja yang unik, yang cukup unik dan cukup mau bekerja sama untuk mengerjakan satu proyek yang menurut kami dari UMK Santo Servatius itu benar-benar luar biasa dan juga benar-benar hebat. Dari kerjasama semuanya itu, kita bikin Gua Maria yang benar-benar kita tuh nggak pernah ngebayangin sebelumnya, yaitu dari botol aqua. Itu rasanya, kita semua umat itu rasanya bangga dan senang banget. Dan kita juga punya pohon Natal juga dari pohon aqua yang diisi warna-warni dan itu menarik sekali. Dan kita yakin kalau misalnya gereja-gereja melakukan hal itu, perubahan untuk menjadi lebih baik itu bukan hanya sekedar omongan, tapi bisa jadi nyata untuk kita semua. Permasalahan sampah di Bekasi belum terselesaikan. Sampah terbesar berasal dari rumah tangga. Per hari kurang lebih 300-400 ton, yang memakan kurang lebih 5.300 kubik per hari. Dari seluruh sampah itu 45% adalah sampah anorganik dan yang terbesar adalah plastik, botol plastik, kemasan-kemasan minuman dan sebagainya. Nah, atas dasar itulah maka pada tahun ini Panitia Natal menetapkan
dekorasi Natal dari barang-barang bekas. Kami akan memanfaatkan botol-botol plastik bekas menjadi hiasan Natal yang menarik, pohon Natal, buah Natal, yang semuanya melibatkan umat dengan mengumpulkan dari setiap rumah, dari setiap warga lingkungan, dibawa ke gereja, kemudian diolah bersama, bersinergi dari semua seksi, khususnya adalah Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Santo Servasius. Akhirnya kami dapat mewujudkan dekorasi Natal dari barang bekas menjadi hiasan yang sangat menarik. Hiasan sampah juga, dari sampah ini juga melambangkan kesederhanaan karena Yesus lahir di kandang, di mana kesederhanaan ini kemudian juga menjadi keteladanan bagi kami semua. Usaha gereja untuk mengajak umat sadar pada sampah itu dengan cara mengajak umat memperhatikan bahwa sampah itu bisa dibuat, bisa dirubah menjadi hal-hal yang mendatangkan berkat. Seperti salah satu adalah untuk hiasan Natal. Itulah yang ingin kita sadar hormat, bahwa penebusan, penyelamatan itu tidak hanya sekedar teori ajaran, tapi juga dari mana praktek yang nyata. Tidak hanya pada saat ini, tapi juga pada secara kehidupan manusia sekarang dan yang akan datang.